Selamat siang warga Kota Tabanja sekitarnya. Kami dari Satbinmas Polres Tanah Karo dalam hal ini menghimbau kepada para warga sekalian, baik itu para pedagang, para pengendara sepeda motor, maupun para pengemudi ataupun jalan kaki, kiranya selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Protokol kesehatan untuk menghindari penekanan pemaparan COVID-19. Kiranya selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kiranya selalu kita patuh dan taat apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, supaya Tanah Karo terhindar untuk pemaparan COVID-19. Ketahuilah bahwa Tanah Karo saat sekarang ini sudah banyak yang terpapar COVID-19. Dan hingga saat sekarang ini COVID belum ada obatnya. Maka daripada itu, kami tekankan kepada saudara-saudaraku sekalian agar kiranya selalu disiplin menggunakan masker, disiplin untuk bercuci tangan, kemudian hindari kerumunan, ya, agar tidak bercabat tangan, sebab bercabat tangan itu bisa menimbulkan bahaya. Selalu mengganti pakaian habis dari kerja, kemudian mencuci tangan, selalu memakai sabun dan air yang mengalir.